Hai, Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi dalam menu yang lain. So, hari ini saya nak buat curry pop sardin inti dengan telur, telur goreng. Tapi biasa curry pop tu satu curry pop satu orang makan, tapi curry pop ini boleh makan tiga orang. Satu curry pop boleh makan tiga orang. Okey, orang tengok then buat dekat rumah. Sebelum kita nak tengok barang-barangnya, jangan lupa subscribe my channel Masa Kura dan tekan bell button. Like juga ya. Okay, first sebelum kita nak tengok barang-barang, kita panaskan api dulu. Okay, ini ya. Ubi kentang. Saya ambil 5 ubi kentang. Medium size. Bukan besar, kecil. Bukan kecil. Medium size. Okay, dah potong. Ni sardin. Ayam brand. Dan serba kunyit 2 tangkai, daun kari 2, cili hijau dah potong 1 biji tomato, 1 biji bawang merah besar dah potong, garam secukup rasa, halia dan bawang putih dah blender. Dan ini cili kering blender. Dan biasa kita guna pure coconut oil lah. Biasa kuali dah panas, kita masukkan coconut oil lah. 3 spoon. Masuk bawang merah. Halia dan bawang putih. Okey, kacau dulu ya. Biar api medium. Ini simple sahaja. Boleh buat untuk breakfast, boleh petang untuk menanti pun boleh. Sekarang kita masuk lebih kentang. Sekarang kita masuk tomato dengan cili hijau dan daun kari. Okay, masukkan serbuk kunyit, pun garam aku dulu Okay, sekarang kita masukkan cili kering dan blender. 1, 2, 2 setengah. Masih tu jangan pedas sangat. Dan campur sikit. Kacau. Okay, sekarang kita masukkan lagi. Stop lah. Cukup air, jangan lebih. Sebab ni sardin ni kena pekat. Jangan jadi air. Biar masak. Ubi kentang masak dulu. Tunggu ya 5 minit. Okay, sekarang kita nak tengok dough untuk nak buat curry puff kulit curry puff nak buat kulit curry puff. Saya ambil 1/2 kilo tepung gandum, garam secukup rasa dan 1 sudu besar lantar pelangi dan coconut oil. Dan ni air, saya ambil air campuran dengan panas, dengan campur dengan panas lah. Okey, sekarang first kita masukkan 1 spoon garam dan kecoh. Okay, now kita masukkan 1 sudu lantar. Dah campur lantar dengan garam. Dah jadi macam ni ya. Dan sekarang masukkan air. Jangan masuk semua. Masuk sedikit demi sedikit. Okay. Macam.
dough dah siap, kita masukkan sikit air, minyak coconut di atas sampai kering. Okey, ni biar 10 minit Okey. Dikentang sudah masuk. So, this time kita masukkan salin. Okey. Kita potong dia. Okay. Jangan hancur sangat. Sekarang kita nak buat telur goreng ya. Ni ya. Ni saya ambil 5 biji telur dan saya akan guna pepper, black pepper ni ya. Okey, cantik. Okey, kita kena pecahkan dalam mangkuk asing tau, sebab nanti kalau telur tak hello, rugi nanti. So one by one One by one kita pecah dalam mangkuk lain. Then tuang. Okay. Yang ni. Okay, kuah dah pekat. Kita tutup api dulu. Okay, kita buat anggaran. Okay. Tak payah masuk garam. Dalam ni ada garam ah. Okey. Kita kacau. Okay, sekarang kita nak goreng dulu ah. Okey, kuali dah panas, kita masukkan minyak dulu. Okey. Okey, sekarang kita ambil kuali macam ni buat bagi minyak separate tu semua plate ah. Okey, sekarang ya, saya guna ni ya, macam ni, ambil satu lah, cukup. Ambil dulu. Okey. Okey, saya pegang kuali, boleh-boleh Macam tosai lah. Tosai kecil-kecil lah. Okay, sekarang kita balikkan nampak. Okay. Ini je ulang sampai habis. Okay, dua. Kita dah biar. Kita ambil dua sampai satu genggam lah. Okay, kita golek-golek. Dan macam hari tu saya ada kata kan, masa buat capati, kita akan masuk dalam tepung dulu. Okey. Baru akan melekat masa kita buat dough, acuan. Okey. Tambahkan sikit. Okey. Now, kita nak buat jadi macam capati lah. Tu saya sudah buat besar, tapi saya nak buat cantik sikit lah. So saya buat lah macam ni. Dan potong je yang tepi tu. Okay. Bagi cantik sikit lah Okay, kita keluarkan. Okay, nampak dia. Terus kita masukkan tepung sikit. Dan kita buat macam terbalikkan dulu lah. Kita masukkan inti dulu. Okay, kita letakkan
telur goreng dulu ah. Then kita sekarang nak masuk sambal sardin eh, yang tadi kita buat pekat-pekat. Masuk je. Jangan masuk semua. Masuk half, setengah. Kita nak nanti nak lipat eh. So kita masuk buat macam tu. Dah masuk inti. Sekarang kita letak air sikit tepi ni je. Setengah je ah. Macam ni. Gently ah. Soft ah. Okey. Sekarang perlahan-lahan kita lipat dulu ah. Okey. Okay, dah jadi ya. Sekarang dekat tepi tu saya tak pandai lipat lah, so saya guna labu ni macam ni. Tekan, jangan tekan kuat lah. Tekan sikit-sikit, lembut. Ha, macam ni. Ha. Nice ah. Okay. Nampak dia? Curry pop yang besar, tengok. Sampai saya punya satu tangan lebih ya. Okey, sekarang kita tengok nak goreng dulu ah. Sekarang saya dah panaskan kuali dan masuk minyak, biar panas, minyak panas dulu ah, baru kita goreng. Masukkannya perlahan-lahan ah. Okey, nampak dia ah. Okey, curry puff dah goreng ya, tak nampak. Kalau dah tukar, sekarang kita nak keluarkan ya. Hati-hati. Okey, dah siap. Okey, dah siap ah. Oh, nampak ni. Wah, isi dengan telur goreng. Wow. Okey, nampak dia. Super curry puff. Yummy. Okey, ini dia curry puff yang besar. Memang sedap sebab biasa kita letak inti sardin ada, ubi ada, tapi this one is a different. Kita letak telur goreng dalam ah. Memang sedap gila. Yang mesti cuba buat dan makan, baru you orang tahu berapa sedapnya. Okey. Jangan lupa subscribe my channel Masak Korang dan tekan bell button dan share dekat kawan-kawan. Okey. Kita jumpa lagi dengan menu yang different dan senang dalam Masak Korang.